Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Online. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi singkat kalor disertai contoh soal dan pembahasannya. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah jika kedua benda tersebut bersentuhan. Faktor yang mempengaruhi besarnya kalor adalah massa benda dalam satuan kilogram, kalor jenis dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, besarnya kalor untuk menaikkan suhu benda adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Contoh soal 1. 3 kg air yang mula-mula bersuhu 15 derajat Celcius sedang dipanaskan. Jika kalor jenis air 4200 joule per kilogram derajat Celcius, berapakah kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air itu hingga mencapai suhu 85 derajat Celcius? Penyelesaian, Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan 3 kali 4200 kali 85 kurang 15. Q sama dengan 882.000 joule. Atau Q sama dengan 882 kilojoule. Contoh soal 2. Sejumlah air membutuhkan kalor sebesar 336.000 joule untuk menaikkan suhunya dari 20 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Tentukan massa air tersebut. Diketahui, kalor jenis air sama dengan 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Penyelesaian, Q sama dengan M kali C kali delta T. M sama dengan Q per C kali delta T. M sama dengan 336.000 per 4200 kali 60 kurang 20. M sama dengan 336.000 per 168.000. Sehingga M sama dengan 2 kg. Contoh soal 3. Sebuah benda yang bermassa 4 kg membutuhkan kalor sebesar 984.000 joule agar dapat menaikkan suhu benda dari 20 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Berapakah kalor jenis benda tersebut? Penyelesaian, Q sama dengan M kali C kali delta T. C sama dengan Q per M kali delta T. C sama dengan 984.000 per 4 kali 80 kurang 20. C sama dengan 984.000 per 240.
sehingga C sama dengan 4100 Joule per kilogram derajat Celcius. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video ini dapat bermanfaat.